Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ahli baytihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, ulama'ana al-'amilin ar-rasikhin al-mukhlishin yang saya ta'zimi, yang dimuliakan Allah, para alim, ulama, para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, sesepuh dan bini sepuh, yang saya hormati pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Camat beserta seluruh pejabat di lingkungan Kecamatan Senori, Bapak Kapolsek beserta seluruh anggota, yang saya hormati komite sekolah, yang saya hormati juga kepala SMA Mikas beserta majelis asatid atau dalam bahasa Indonesianya para guru, yang insya Allah semuanya bisa digugu dan bisa di tiru. Saniki mawon pun kathah ditemukan metode praktis cara cepat belajar membaca Al-Qur'an. Dulu belum ada. Dulu masih pakai kaidah Baghdadiyah itu. Nek wong kulo ngarani turutan. Mriki napa? Tiru. Diulangi ngijah alif fathah alif kasrah i alif dhamma u a i u biyen lak ngono ba fathah ba ba kasrah bi mim fathah ma ta kasrah ti ba bi mati lho biyen diulangi ngono ta dhamma tu kaf dhamma ku ta fathah ta ha dhamma mu tu ku tahu. Bengi-bengi kok ngomong-ngomong karo bojo ngregenek, mbok bakas butuhan, bakas tanduran, mbok bakas anak, dan sing wedok mripate siut-siut, sentak-sentuk ngantuk. Ngono kuwi yang ngija, kadomaku, dalomatu, takdomatu, rodomaru, kudu turu. Sing wedok yang sing lanang yang jawab yo wong padha isone. Sing lanang melok ngijah pisan alif kasroh i kaf kasroh ki kaf fataka kaf domaku iki kaku. Jadi maksudnya iki sing dibuyo apa tuh? Lho gegere karo sikile niku kan yo glocor kabeh kaku ngono ki nek kan yo ora penak to turu model ngono. Jaluk dilemesno dhisik. Sak karepmu guyu apa-apa enggak. Sing penting tujuanku ora tekan kono kuwi. Ora padha karo pikiranmu sing ra ndendah. Lho kan memang beda. Zamannya beda.
lebih-lebih kecanggihan teknologi sekarang, subhanallah. Ibu bapak, bapak, ibu, ibu, bapak, mengkani aku ragu juga karo wong lanang. Wong dicelok gendang-gendang nyauri bosen gendang. Pireng ke ibu lah ditimbali. Ibu. Enak kan? Enak kowe ya, bapak. Heh, ngono kuwi. Dulu panjenengan ketika masih muda mau surat-suratan sama pacarnya, susahnya minta ampun. Biyen sampean sik enom surat-suratan karo pacare ngangele ra karuan, isih golek obat nyamuk. Bocah dikon ngenakno surate, ngono ra tepak yo diwaca sik je. Konangan yo wis ngono kuwi sik ngopahi. Sekarang zaman udah canggih, putrane sampean gak ate ngono, gak perlu ngono. Ning jero kamar lo sampean gak ro. Putrane sampean nyekel HP tet sret terkirim. Lagi ngapain, say? Oleh balesan tek, lagi baca SMS ayam. Esok SMS-nya tek, I miss you. Nunggu. Oleh balesan tek, sret. Iki lek gak jenengan antisipasi bahaya. Iso ngerusak moralitas putra-putri panjenengan secara karakter. Teknologi itu banyak sisi positifnya, tapi banyak juga sisi negatifnya. Tergantung cara kita menyikapi. Halo, ibu. Aku di sini sayang. Kok pada lihat ke sana? Ada apa sih di sana? Halo. Mainannya aja beda. Zaman dulu sama zaman sekarang. Bapak-bapak biyen jenengan tesih alit dolenane apa? Bentek, nekeran. Pengen mobil-mobilan ya lemah dimbel-mbel. Bentuk lemah, bentuk mobil rodone atau kalau lemah cublesi soto nanti geren. Mesine ya cangkeme dhewe ku. Senenge ra karuan. Nama umplung ya surung tok. Pengen sepeda motor ya plembungan disebul cilik, talekno nur uji. Peda ontel diolahi tek. Sawen nang ngene Pak Udug iki wis tok. Ngaku sik menang ya. Bocah saiki Masya Allah. Halo. Jadi api-api jualan ini, contohnya yang non durung itu lah. Mana SpongeBob? Mana gajah bisa mumbul bareng? Mana macan bareng kan? Jember. Ya ngomongin do masih kuwi je. Lebar masih kuwi terus masih raiku berarti gue padano tuh. Kon ngaleh ben yo dolenan-dolenan ngene kok gak kaji kon konsentrasi piye sing wedok dolenane biyen apa dolenan karet kasti kunda meneng kupu kinjeng ya dincuk sowerke gedepoke gedang cili terus dicancang kok miber sawenen wis sang. Oleh entong ya dikit dolenan dunge, entong dicekeli kok gila-gila diuneni, entong dilar dikitu, entong dilar dikitu. Eh, lawang oleh obat, oleh walang kadung itu anda cek templek masirai, walang kadung sundari net urubiye. Dewan jen bian ngo. Oke. Ini saya sampaikan dulu. Kenapa? Ada eskalasinya. Aku ngomong eskalasi ngerti apa yang benar. Blas. Panjang nangil ngomongi wong gak cerdas iku kan. Ada tahapannya. Ono urut-urutane, ono tingkatane.
Pon, saya urut dari awal, dari atas, tak urut tekan dhuwur. Tujuane urip niki nggelek ridane Gusti Allah. Tujuan hidup ini mencapai ridha Allah. Apapun yang kita lakukan itu tujuannya golek ridane Gusti Allah. Nah, kula sampean gak mungkin oleh ridane Allah tanpa rekomendasi dari Rasulullah. Kita gak akan dapat rahmat kasih sayang Allah tanpa legitimasi dari Rasulullah. Gak mungkin kula sampean oleh cintane Allah, maghfirahe Allah tanpa melalui Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Lek kula panjenengan kepengin dicintai Allah, kepingin disepuro kabeh dosane dening Gusti Allah oleh maghfirah Allah, mutlak yang harus kita lakukan adalah mencintai Rasulullah. Karena Rasulullah itu makhluk yang paling dikasihi Allah, paling dicintai Allah. Rasulullah itu makhluk yang paling dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Maka mencintai Rasulullah berarti mencintai Allah, membenci Rasulullah berarti membenci Allah. Dicintai Rasulullah sama halnya dicintai Allah, dibenci Rasulullah berarti dibenci Allah. Ibu, kalau sampean kok iso nyenengno Kanjeng Nabi, mesti kalau sampean bakal disenengi dening Gusti Allah. Mergo apa? Kalau sampean wis nyenengno Nabi sing paling dikasihi dening Gusti Allah. Kalau sampean nyenengno wong sing disuwenengi Gusti Allah, mesti kalau sampean yo disenengi karo Gusti Allah. Lek wis disenengi Gusti Allah, apapun akan Allah berikan kepada kita, rahmat, ridho, barokah, surga diberikan kepada kita. Amin Allahumma. Amin. Saya sering bikin gambaran ibu, padha karo ibu sampean lek kepengin disayangi marang tuwa. Ora kok kudu bendina, mbok parani ning omahe mertua, mbok gawana sembuhan nang kalir, gula, kopi, roti, sing jeruk, sing anggur, sing salak, sing rambutan, klengkeng, duku, duren macam-macam. Gak kudu ngono. Wis to, Bu, anake mertua sing mbok pek, kuwi ramoten sing apik, ladeni sing apik, layani dengan pelayanan terbaik. Ngerti anake mertua sing mbok pek? Ayo sing bendina ngeloni sampean. Kuwi nek diladeni sing apik, layani dengan pelayanan terbaik, mesti mertuamu seneng karo sampean. Mergo anake mbok ladeni apik, anak sing ditresnani sampean layani dengan pelayanan terbaik. Mertua seneng, janji ketemu sampean, sampean diomongi, "Nduk, aku matur suwun, Nduk, terima kasih cinta yang pernah kuberikan kepada anakku, kau teruskan dalam bingkai cinta rumah tanggamu. Dulu aku mencintai anakku dengan sepenuh hati, sekarang cinta itu kau teruskan juga dengan sepenuh hatimu. Do, I love you." Nanging sebaliknya, nanti wasan mertua bendino beparani nomai, gawa lo sembuh, barang oleh-oleh, tapi anaknya mbok lara, no. Anaknya gak dilayani sing apik, gak diladeni sing apik, disia-sia, no. Mesti ditolak sama yang jadi mertua, apa aku yang ada rene bereng? Adek wowo ngene iki ngrayu aku to. Ora kudu nrimo, ora kudu nampa. Kula ngene aku mbok larang anakku ora boleh dene sing apik kowe kepengin ngrayu aku. Ora usah banyak nggone aku kono nek gak terus kudu di matu dapurane kaya kowe ngene. Kowe nek kepengin banyak nek anakku kelas dene sing apik, sing anakku seneng nang aku susun karo lene ngene kelakuan aku kudu di matu kaya kowe ngene. Ora usah nek ngene gak. Memandang mertuamu yo cerewet ngene kuwi mbok. Popo sampeyan moro nang Gusti Allah, tak korup merek nang Gusti Allah, tak doruk DP-DP nang Gusti Allah, tapi Kanjeng Nabi mbok larakno. Kanjeng Nabi ora ditakdim, ora dihormat, mesti ditolak sampeyan. Jadi Gusti Allah, mepo kowe kadek merek merek nang aku mepet nang aku rek ngerpo ngerpo nang kene, ra kudu nrimo aku. Lha wong kekasihku Muhammad ora mbok gugu, kekasihku Muhammad mbok larakno kan. Kekasihku Muhammad ora mbok reken, ora mbok takdimi. Aku mau nrimo kowe. Rono, minggat. Kaget. Lha wong bentak kok. Masa ana wong bentak kok. Minggat ya ora bentak. Terus sampean langkah selanjutnya kepengin dicintai Kanjeng Nabi. Sampean hormat ning Kanjeng Nabi. Nek perlu diparani mrono ning pasareane di Madinatul Munawwarah di bawah Kubbatul Khadra,
sambil melambaikan tangan penuh taklim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya rasulullah. Nang kita terus moro langsung diterima ngono karo Kanjeng Nabi. Engko dhisik lek kok nyimut. Jere Kanjeng Nabi, "Mek apa kowe melambai-lambai tangan ke aku? Kepengin tak senengi?" Sik. Kae lho, wali-wali kekasihku sing nyebarno agama ning daerahmu, paranono dhisik. Matur suwun. Orang ada jasa beliau-beliau, kamu gak kenal Islam, gak kenal iman, gak kenal saya, gak kenal Allah. Mana ungkapan terima kasihmu kepada beliau-beliau? Matur suwono dhisik kono. Terus sampean moro ning para wali, sampean sowan ning Sunan Bonang kono. Guguk-guguk karo nangis, anggite terus langsung diterima karo Mbah Sunan Bonang. Lah kok nyimut? Kok dhisik? Jere Sunan Bonang, "Werene, rene, ngajokno proposal." Bukan ngelaporno nang Gusti Allah, kowe pengen sugih. Engko sik proposalmu tak aturno Gusti Allah, tapi ana syaratte. Apa? Kae lho, piye-piye mung desa kowe. Sing mulange kowe agama mulai cilik biyen. Piye kae nasibe kowe penono dhisik kae. Sarunge ngebir tingkat 18 kae. Delok. Ketu wis ora ana pojokane nang rupane kaya lune garangan. Ora iso ganti sandal cepet ya. Sandal jabet iki lho selandate cepot ngono kaya kremot diobong kamu geni disembung ngono kae. Eh mboyo nek riyo kuwi yo tukono klambi tukono sarung nang pira regane to. Kowe ora ning wong kae kowe ora iso ngaji kok. Tapi saiki mbok lalekno, nggih napa mboten? Nggih. Yo. Aku mbelani nasibe. Sing do mulang ngaji nang musala ning TPQ masjid ora patek diopeni. Halo, iku to jasane gedine ra karuan. Tapi ke negeri ini bayarannya munda oleh tunjangan, gaji pokok, insentif, sertifikasi. Aku orang tahu kurungu kok ada kiai oleh sertifikasi orang tahu. Camat yang oleh mobil dinas, kiai yang sandal jepit dinas gue ya. Ya ben mumpung ada camat no kene. Eh karepku niku ben diusulno nasibe guru-guru TPQ, guru-guru dinia. Nek carane sekolahane guru-guru sukuan, guru GTT kuwi lho, guru torok terus. Iya, wis rumangsa alhamdulillah. Nek rumangsa tok ya akeh tunggale. Sing penting ora rumangsane, prakteke. Ini anak-anak sekalian perlu diperhatikan bahwa orang-orang besar, orang-orang sukses, berhasil itu rata-rata apa? Karena taklim dan hormat kepada gurunya. Maka di tahun kemarin insya Allah saya juga ngisi di SMA ini, cuma waktu itu di gedung tempatnya ya. Hah? Tapi orang pantas di gedung mau ngelek gitu. Mau didandani bau urung misalnya. Kalian aku ngerti urung didandani. Mulane aku ngerti saiki didelokno kene mego isin panggonane. Wong gedung SMA migas ngono dapurane. Shit lho aku. Salah wis songkroh bangkune bareng wis elek-elek ngono. Mbok diusulno to Pak, diusulno ngono njaluk sing anyar. Ora melok duwe ya piye carane oleh apik. Kemarin saya sampaikan salah satu faktor keberhasilan orang-orang besar itu karena ta'zim dan hormat kepada gurunya, kepada para pendidiknya. Nonggone kitab Ta'limul Muta'allim itu ana wong hebat, wong luar biasa, wong karomah jenenge Syekh Fakhruddin Al-Arsabandi. Iku wong hebat, saking hebate anggarane wong butuh duwe nutuk sae tuk metu dadi duwe karomah. Dadi yai enten jotro ya itu biro 5 juta saya ditutup tuh metu duit 5 juta nyomun hei nyonyotro biro 10 juta saya ditutup tuh 10 juta nyom subhanallah ya kok mau aku bisa ngono ya gak usah ceramah tuh ndindi aku tutak tutuk ona ini ku ditanggal titian bimanil tahadihil karoma yai jenengan kok sakit karomah kok yang ngeten. Napa sebabe? Jawabannya apa? Li khidmati ustadi. Mergo
oleh ku ngladeni nggone guruku. Aku takzim karo guruku, aku hormat karo guruku. Maka anak-anak sekalian, saya tegaskan kembali, tidak ada yang namanya mantan guru. Sekali guru, seumur hidupnya adalah guru. Gak ono mantan guru, apalagi bekas guru. Kalau diwalik bahaya, jadi guru bekas. Coba. Imam Ali karramallahu wajah, sahabat yang paling alim, saking alime, sampaikan di Nabi dawuhaken, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya itu kotanya ilmu, dan untuk masuk ke kota itu harus melalui pintu gerbang utama. Siapa itu? Pintu gerbang utamanya adalah Sayyidina Ali, saking alime. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Anak-anak, iku digawe lagu selawatan sabening. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Gak apa lanan. Gak apa lanek iwak peye. Apa kabeh. Ngewang minggawe. Menek klopo ceblok. Nek ngono kuwi kok apal. Wis mbuh. Imam Ali pernah mengatakan, ana abduman 'allamani harfan wahidan. Saya siap menjadi budaknya orang yang mengajari saya meskipun hanya satu huruf. Andaikan saya disuruh kerja, kemudian hasil dari upah kerja saya diminta sama beliau, saya bersedia. Saking hebatnya, saking tingginya derajat guru. Halo. Ila monggo. Menjelang satu dasawarsa SMA Megas, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang tulus, dengan permohonan yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan SMA Migas ini betul-betul semakin meningkat secara kuantitas maupun secara kualitas. Mudah-mudahan menjadi lembaga pendidikan yang manfaat, maslahah, istiqomah dan barokah. Mampu mencetak generasi yang solih dan solihah. Wis pokoke ndonga. Acara ngeten iki itba ning Kanjeng Nabi, yang keduanya yang ndonga. Ndonga niku ndonga. Pokoknya dungan itu dungo. Wong dungan itu ibadah, ngelakoni perintah Gusti Allah. Aku lah sama dikongkong dungo, ya ayo kodo dungo. Mbok diijabahi, mbok enggak, yang penting terus orang usah mikir, dikabul no, mbok gak, dikongkong dungo, ya ayo kodo dungo. Langgong-langgong niki kula zaman urip pun menangi zaman akhir. Kula malah kemutan ujiannya tiang siyek wong bian itu nek nuturi nang anak putune mboten kakean dalil. Nanggo kata-kata sederhana tapi maknane jero. Iya napa mboten? Ya kan dalil ora pati apal ora iso wong bian kon qala ta'ala ora iso. Kene sallallahi wa sallam ora sowedhan. Tapi luar biasa. Pancen nganggo pujian-pujian bian mantun azan kalah ngenteni jamaah. Ini kok di sini pujian-pujian nambah tebang-tebang syair-syair sing isine pitutur agama. Mriki kita sing melampah ngoten ya. Nggih, sae niku diterusaken. Sayang, sayang sekali anak-anak muda sekarang, anak-anak kita dewe ora patek doyan nang ngono-ngono iku. Bocah saiki kok akeh sing ora doyan wong tuwa. Makane nek kula ketika ngaji di kalangan teman-teman remaja, sering saya beri saran dan nasihatin konco-konco, ojo sok ninggalno wong tuwa. Nek kula jujur, kula sering pitutur luhur saking para sepuh niku kula damel ngaji. Nasihat-nasihat saya saking para sepuh sian tak kemas dalam materi pengajian. Ben aku diarani kuno ora popo,
ben aku diarani desa ya wis nyatane ya luwaris kok. Nggih, lho pancen Bu. Bu. Rambut reken aku. Nek dibandingno wong biyen karo wong sakniki ku ilmune dhuwur wong saiki. Pintere pinter-pinter wong sakniki, ngene apa mboten? Pengalamane wong biyen karo wong sakniki ya luwih pengalaman-pengalaman wong sakniki, nggih mboten? Perekonomiane wong biyen karo wong sakniki ya maju perekonomiane wong saiki luwih mapan perekonomiane wong saiki. Biyen melarat-melarat sak desa omah sing ana TV-ne kena diitungi. Saiki omah siji TV-ne 3-4 anggere kamar ana TV-ne dhewe-dhewe. Biyen sak kampung sing duwe sepeda motor kena diitung. Saiki anggere irung wis nyekel sepeda motor dhewe-dhewe. Ya Allah, sugihe wong biyen kalih wong saniki sugih-sugih wong saniki nggih mboten? Nggih. Wong biyen melarat-melarat Bu. Ya Allah, daftar kaji ku biyen ra usah antri, pokoke ana duwite daftar cling budal. Nanti kurang-kurang kuotane, kurang anggota. Saiki saking sugihe wong Jawa Timur ini haji yang reguler, sampean daftar sekarang 2013, iku budale tahun 2016. Jajan. Wong biyen larat-larat. Mangan sego putih ya arang-arang, nek dino becik ya ora mangan sego putih. Tuku klambi anyar ya setahun pisan ya wayah riyoyo. Iku kadang ra iso tuku. Pengen kota anyar ya di winter. Nggih mantan-mantan tukang winter. Ya Allah. Biyen melarat-melarat sing dipangan seso apa kadang urung ana. Nantek kaliren dadi penyakit. Rata-rata penyakite wong biyen iku mergo kurang mangan. Pancen gak ana sing dipangan, kaliren sampai dadi penyakit. Mulane biyen duwe keluarga gak loro, dituturi mangan sing akeh ben gelis mari ya. Wis ora enak-enak ndak dipaksa. Pangane sing akeh ben gelis mari, pancen kurang mangan. Saiki kok di keluarga loro wis megap-megap ambekane ngis-ngis. Nek nuturi ya seje, mulane to mulane, ngopo-opo dadi badhok kabeh. Sembarang diuntal mulane gering gitu. Njen penyakite wong saiki iku mergo rata-rata kakehan. Penyakite wong saiki iku mergo kakehan. Ya Allah. Ra ngandel sawangane. Ge biyen ana wong lara digawa nanggone mantri, disuntik karo mantri, berarti suntik dikai obat. Lo ngantri ngekek obat ini lo, karo nuturi obatnya diombe ya, sing telaten. Terus mangan ngeten iki sae vitamin, mangan ngene, mangan iki sing katah nggih, mangan iki sing katah, mangan iki sing akeh. Kon mangan sing akeh karo mantrine pancen kurang mangan. Saiki ana wong lara digawa nanggone dokter, didiagnosa karo dokter, diperiksa karo dokter. Mari ngono terus dikai resep retret. Dokter ngekeno resep iki karo nasihati. Resepe ditebus obatnya diombe sing telaten. Aja mangan ngene iki bae. Iya aja mangan ngene iki gawat. Aja mangan ngene iki kolesterol. Ini kok aja dipangan iki diabetes darah tinggi. Aja mangan ngene iki gara-gara kena asam urat. Iya, kata sak urung. Biyen nek nuturi nganggo pujian-pujian. Niki zaman wis akhir kula eling. Biyen lak ana pujian zaman wis akhir. Ayo dadi selawatan ya Rasulullah salamun alaik supaya bocah-bocah niku do gemar kembali untuk berselawat. Tibaan-tibaan nek masjid nek musala diramekno melih. Nggih. Langkung-langkung niki zaman Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak digoncang. Akidah kula sampean goyok-goyok karo-karuan. Makane ayo selawatan tibaan diuripne melih. Nggih. Nggih. Karena aku diarani kuno ya wes sauri-uri maneh ben tak sebarno sak Indonesia. Sing ora seneng ben manisan ora seneng. Ayo do karo selawatan nyadong syafaate Kanjeng Nabi. Lek ana sing arani syirik bidah jarno sak mlethate cangkeme jarno. Wong diarani orang perwak. Awak dhewe ana sing ditiru. Ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik. Ngen lagune ngoten nggih. Zamane wis akhir. Insyaallah sing sepuh-sepuh tak sik emutan. Enten pujian. Zaman wis akhir bumi ne goyang. Pandhe kon mingkem dulu, Bang.
Masa kok kula sing medun dhewe, Pak? Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang, akale jungkir. Contohnya kayak dapurane ngono. Akale jungkir negarane guncang, akale jungkir. Kayak kan? Akale jungkir negarane guncang. Ayo. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, alaik. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, alaik. Ya Rafi'a Shani, ya Rafi'a Shani wad-daraji. Ya Rafi'a Shani, ya Rafi'a Shani wad-daraji. Lek selawat ora usah diempet, Bu. Suarane dibrolno. Ora usah diempet kok. Ya Rasul. Kaya wong abang nyisir. Dibrolno sing banter. Ora ana ndel-ndel muncul. Dibrolno mawon sing banter. Bumine goyang arane lindu. Kang biyen nek ngarani lindu. Masa ini ya gempa. Kemudian kan biasa lindu. Nah, ya sudah ngerti. Saya ini mudah kemainnya ya gempa. Depan zaman, betul nopo. Kau itu kalau biasa nyelok no anak kan jauh pak mak ngono ae. Saya ini rauso. Saya ini ya papa mama. Saya ini ngono. Berat tunggu. Masa ini udah kemanyak-kemanyak. Mampu kutau telah mulan. Mas doa. Kedok ponakannya. Sini sayang, ikut tante sayang. Sini sayang ke tante. Biasanya boleh ya tante. Tante kok gak ngeliat mama sayang. Mama lagi kemana sayang? Dari anaknya. Mama lagi ngasak tante. Jangan. Bumi neko yang arane lindu, bumi neko yang arane lindu, singka sembahyang, kaya kaya, singka sembahyang bakal dibendu, singka sembahyang. Sehingga sembahyang bakal dibendu. Eh, selawat. Ya Rasulullah. Brolno suarane. Ya Rasulullah. Enggak enak. Ya Rafi'a Shani, ya Rafi'a Shani. Ya Rafi'a Shani. Sembahyang sing telaten ben gak dibendu. Lah nek wong biyen nek nuturi ora nganggo ayat Quran wong rumbut cetha. Umpama kok dikai dalil aqimish sholatan idunuki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Urung cetok kuwi maknane ya kon nglakoni salat 5 waktu sing jangkep. Nek wong biyen nuturi dimo nganggo lambang kuwi nek slametan gawe ya tumpeng. Lho diarani tumpeng kuwi pitutur maknane 5 waktu sing mem salat 5 waktu sing mempeng. Aja nganti telat, aja nganti pot, aja nganti pedhot apa maneh mbok tinggalno. Dilambangno nganggo tumpeng salat 5 waktu sing mem. Tumpeng kuwi dhuwure lincip, diarani buceng kuwi tegese nek nyebut sing kenceng. Lah sego berkatane diadhe godhong gedhang dibentuk api jenenge takir. Iku kan saka tembung talgir, maknane pepeling kon ngakeh-ngakehno di. Entah nom-nom saiki diplesetno. Tumpeng ben nek pengen iso metu kudu mempeng.
Menduwer licik diarani buceng ben iso mlebu kudu kenceng. Lah kan terus orang gendah to ngopo persepsine. Lho Pak, muridé sampean nek dijambakas ngono kuwi langsung nyowaut. Jan jambakas pelajaran yang ngah-ngoh koyo bilo ketuluk. Bocah saiki yang ngono. Duh tak tunggakno nduk muga-muga oleh bojo-bojo sing koyo ngono-ngono kae. Eman-eman sama ayu-ayu api-api. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, wis karen-karen. Nampunten Bu, suantene kula rada serak. Biasane mboten ngeten, biasane enak. Nek pas pinten barang. Jaya opo, banyu teh tok jaya. Apa? Ini biasanya suara aku lagi suara enak, aku jadi kayak aneh tangan-tangan. Orang ini jaya yang wawah atau apa kono goreng. Benanget goreng aku. Ngenet kok ya berarti beser nganggur. Mau bondo tenang modelnya. Ngerti ngene orang budal mau ngomong. Jadi kau nara tiga imangan bisa nara. Nampak teras kau mah orang mangan. Menawa karbu tekan gun kau tiga imangan si popie. Karena aku biar orang berlemes sih gua. Mau ngompet lo sunget jerok. Zaman wes akhir wes karen karen. Alah masih aku kok masih pak polisi dah. Jangan nak komandan bingung bukan gula opo. Anggitu kan, gula no jaya aku kan. Mungkin rai shoot panik jangan sampai komandan sih bingung. Yang boleh aku tu pipis aku yoraro. Zaman wes akhir, zaman wes akhir, wes karen karen. Apa suara aku jani enak ya? Top. Dengan yang gue kula pegaya, anu album solawatan, karo cah cili-cili, yang kan mengkantor nonton itu, anak-anak kecil itu biar kembali gemar bersolawat. Tujuan gue nonton, ben nono singaran ini sepi biar ramurus aku. Nanti bangannya saya cah cili-cili es kena virus sekarang gedah orang gedah menunggu. Aku kepingin murep nama nih si ini si irani wong sepo-sepo kita gaya solawatan, karo cah cili-cili baru ben. Bila nongki ayo kok nyanyi jarno ramurus ya. Yang penting nyanyi gue orang nyanyi koplo. Aku sholawat didik anak-anak untuk gemar kembali bersholawat. Ya untuk mengkantor ini. Sing orang ginah, orang ginah. Prihatin dulu kadang-kadang. Saya cili-cili, saya kan masih kata tuh. Wong tuh aneh bernya orang ginah. Nampil no anak pentas seni, panggung seni. Anak dipaksai model pakaian seni. Ya Allah, yang ditiru yang sana. Ya bener saya cilik Bu, tapi kan jangan dikulinakan seperti itu. Kulo kadang prihatin. Saya iki ngene nggih pakaian modele ngono iku. Ngisor model bupati. Buka paha tinggi-tinggi. Nggih, roke diukur nganti mefet selahangan. Ndukur sekwilda, menampakkan sekitar wilayah dada. Jadi lek nggih beleane lebu ing sret melengkung ngisore dodo dhuwure uzil. Jadi sing temen galunggung sing kiwa telut. Nah kula niku ta wis kadung diceluk kiai to Bu. Mbah kiai tenan mbah ora, paling yo ora. Ta wis kadung diceluk kiai nang isek eno. Tekate ketok sing ngono kuwi ya Allah, kula niku yo seneng. Maksudnya seneng nuturi. Gosek to. Aku ngomong urung bar wis niku. Seneng nuturi. Dene dituturi ora kenek ya wis tak dongakno. Lha piye maneh? Tuturi kok ora kenek, tak dongakno ya Allah. Muga-muga dicolot dikirik nanti kewel. Karowan ben resik ya ngoten. Aja tiru nduk, sampe api ngene, sampean mangkon ning ndi ae nduk, sampe ngene ngene iki ayu-ayu sampean. Kalau sampean mau pakaian seperti gitu subhanallah, kelihatan lebih ayu, yakin lebih cantik. Lebih indah. Berwibawa.
anggun mempesona dan tidak mudah digoda oleh lanangan. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, wis karen karen. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, wis karen karen. Anggone diker, anggone diker, congan tileren. Anggone diker, anggone diker, congan tileren. Eh, selamat. Ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a Asha, ya Rafi'a Ashani wa Daraji, ya Rafi'a Asha, ya Rafi'a Ashani wa Daraji. Dikir tengene zaman akhir niku obate namung dikir, sing iso nentremna urip niku namung dikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentrem. Ngeten sing iso nentremna urip namung dikir. Eling opo ini gak enak Gusti Allah mesti gelisah ane dikir. Jadi dek, alhamdulillah SMA Migas ini meskipun kata orang agak sengaran ini jadi sekolah umum, walaupun saya sendiri enggak setuju sama istilah sekolah umum mana sekolah. Aku ora cocok kan. Lah iya, aku ora cocok. Wong sekolahi karek bocahe, karek murite, karek gurune ngono. Kulo mboten seneng lek enten istilah sekolah umum, sekolah ra umum. Padha mawon. Dulung tentu kok wong sing belajar matematika kuwi umum terus ora agama. Jare sapa? Agama yang butuh matematika gak cocok karo matematika ini gak butuh dadi sholat butuh matematika, zakat gak butuh matematika apa wae sholat kudu cocok karo matematika ini isa ya petang rokaat menurut matematikanya tanggang sergepe pas kaya semangat-semangatnya sholat isa ada walulas rokaat ini orang dadi yang gak cocok karo matematika ini atau tepah rasa-rasa oleh loro eh loro sejauh sehingga loro diterus no sesok selain mati kembali mati leh selain mati kembali mati loro ini rada di rada cocok karo matematika sebaliknya durung karuan yang ngaji fikih ndaki ndaki ini agomo mergono wong belajar fikih tenanan ujian fikih oleh nilai 9 tapi sholat subuhnya jam 9 kan ya lebih baik belajar fikih nilai 5 ujian fikih nilai 5 tapi sholat subuhnya jam 5 daripada ujian fikih nilai 9 tapi sholat subuhnya jam didik anak mulai kecil ahli dikit saya bangga SMA Migas ini sering kali mengadakan acara peringatan hari besar Islam seneng begini saya aja udah 2 kali di sini kemarin mauludan saya sekarang saya lagi dan saya yakin setiap PABL juga diakan acara semacam ini yang buh biayanya terkondi dananya terkondi aku yang naruh orang urusanku tuh wali muridnya ditarik urunan ini. Eh betul toh. Mungkin sekarang terkotok mana sena. Ya. Paling ya perusahaan yang belum kotok. Nah yang megas loh. Masya Allah senang gue. Alhamdulillah. Masya Allah gak keliru jenengan nyokolane putrane dan mereka. Misalnya kalau jenengan anak pulau kau pengen jadi ustad, pengen jadi kiai. Kau sekolah nunggu nih SMA iso jadi kiai itu orang iso jadi sokong karek bocah. Anggitmu nih wis kiai ustad harus sekolah membuahkan tadi seperti itu. Ya ndak loh. Masih ngomong dengar aku sampai ini asli ayah alumni sekolah umum lulusan SMA dindin dah tak karep cuma aku mari sekolah no SMP no SMA aku semangat ngaji gule ngaji ini semangat mari ngono terus no pesantren ngaji ini tetap diimbang aja kaya ngono-ngono kae. Kalau pesen nih gue mawon bagi anak-anak kita akhlaknya diubah ini. Saat ini sing prihatin dan generasi muda itu tatanan akhlak subhanallah terutama sama guru healing nih. Duh poro kanca padha eling
konco podo elingo sabejane wong lali ise bejo eling lan waspada sabejane wong lali ise bejo eling lan waspada. Ayo selamat ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rasulullah, ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'an Shay, ya Rafi'an Shani wa Daraji, ya Rafi'an Shay, ya Rafi'an Shani wa Daraji. Allahumma shalli ala Muhammad. Mempelajari ilmu sing dadekno kanthi Nabi berhasil. Salah satu misinya menghapus manusia dari jahiliyah menuju yang ilmiah. Jahil secara pengetahuan menuju yang berilmu pengetahuan. Jahil secara akidah, jahil secara moralitas menuju iman dan akhlak. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan yang wajib dipelajari itu kan bukan hanya ilmu agama mawon, kan? Bukti ini kanjeng Nabi nate dawuhne utlubul ilma walau bisyid, tuntut ilmu meskipun sampai ke negeri China. China desa China. Selidiki coba. Andai kan sing diperintah kanjeng Nabi kok belajar fikih, tauhid, tasawuf, mboten ten China. Wong Cina yang mulai biyen zaman sekarang bukan negara Islam. Karono, yo kok ngono Timur Tengah kono. Lho kok ke Cina? Sekarang saja udah terbukti. Halo. Sekarang aja udah terbukti Cina itu luar biasa. Perekonomian dunia udah dipegang sama Cina sekarang. Nggih napa mboten? Betul sampean gak ngerti ya wis ngomong-ngomong nggih nek aku ben lega. Nah, ngono gendeng kabeh. Nah, teknologi aja sekarang Jepang udah tergeser karo Cina loh saiki. Bener. Wong Cina luar biasa. Sekarang perekonomian dunia udah dikendalikan oleh Cina. Teknologi banyak menggeser produk-produk yang lain. Cina top. Dari sisi perekonomian berarti kita oleh Rasulullah diperintah untuk merebut ilmunya. Saya rambut rekan. Bukan hanya itu, subhanallah. Diselidiki oleh para ahli tafsir. Biyen. Waktu Kanjeng Nabi niku sing berkembang teng gene Cina kan wonten teknologi namanya petasan. Petasan itu bahasa Inggrisnya the moncong. Ning gone masyarakat Cina itu ada semacam keyakinan. Orang kalau meninggal dunia itu akan didatangi oleh roh jahat, dan roh jahat ini mengganggu perjalanan mayit menuju kepada Tuhannya. Maka roh jahat ini harus diusir, biar gak ganggu. Dan roh jahat ini akan lari dan takut apabila mendengar suara ribut-ribut. Nah, ini biar orang Cina itu lekane ono keluarganya sing mati gawe suara ribut-ribut berpiye polae. Eneng gandang tabu, gandang reng, eneng ngompreng tabu, yopreng reng. Jadi roh jahat sing ganggu mayat itu ben layu, kemudian ini malampir, ini belet, gerandong, melayu kabe. Ono drum tabu, drum reng. Ono ngompreng tabu, yopreng reng. Makanya tempat ibadahnya dinamakan kelenteng. Jadi, yo ngarang ini kan. Lah wong Cina ki cerdas, pinter. Akhirnya dia mikir, iki lek ngene terus-terusan ribet iki. Kakean nalat, entar mau pengen gawe swara riuh. Ya apa ya? Iso cilik tapi pengaruhnya gede. Kecil tapi efektif, efisien. Kecil tapi bisa menimbulkan suara gaduh, suara ribut yang besar. Ditemukanlah mercon. Dan sampai saat ini kita ini tak. Tradisi wong Cina kok cara agama barang ngono kuwi ora ninggal mercon. Wis ya nomor mercon. Iya nomor mercon. Iya. Lah dari teknologi mercon ini kan akhirnya berkembang jadi senjata. Senjata api yang laras panjang berdiri atau yang laras pendek.
pistol ora usah diboy gombyok to Pak. Pistol ngono ae. Granat. Bom ya bom, kok dungaran kok nyaut. Itu pun juga diilhami dari mertuan ini, artinya kita diperintahkan untuk merebut teknologinya, bukan jiwa dari teknologi itu, bukan akidahnya, tapi teknologinya yang suruh kita kuasai. Ini salah satu dari arti bahwa yang pertama kali diterima oleh Rasulullah wahyu dari Allah itu adalah tentang ilmu, betul? Terus ngomong betul munain. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu pertama, dan yang dibicarakan di situ adalah ilmu. Iqra itu dimensi intelektual. Bismi rabbik itu dimensi spiritual. Enggo nyaut bae orang. Iqra dimensi intelektual ini artinya berkaitan dengan pengetahuan, otak, pikiran. Bismi rabbik dengan menyebut asma Tuhanmu itu berkaitan dengan rohani, artinya zikir, berarti memadukan dan perpaduan antara fikir dengan zikir. Halo. Ikrok tok tanpa bismi rabbik bahaya. Pinter uteke tapi goblok atine kok. Nek ikrok tok orang nganggo bismi rabbik, atau sebaliknya, bismi rabbik tanpa ikrok benjut. Dikir tok ora gelem nyambut gawe. Kan harus dipadukan. Saya ulang. Nek cukup ikrok saja tanpa bismi rabbik bahaya. Pinter uteke tapi goblok atine. Niku nek ikra tanpa bismi rabbik, pelani jangan heran banyak orang pinter tapi tidak mempunyai daya spiritual. Akhirnya pintere malah jadi kebli. Uno. Sekarang kan banyak orang pinter yang kerjanya minteri. Halo. Sekarang banyak sarjana hukum yang menjadi maklar hukum. Banyak sarjana hukum yang jualan hukum, mempermainkan hukum. Banyak sarjana hukum yang malah dihukum, akhirnya masuk hukuman. Halo? Ya sama halnya dengan mestinya sholat sehari 5 kali, tapi akeh membanyu web sing sholatnya 5 hari sekali. Embo. Sebaliknya, kalau bismi rabbik saja tanpa ikra benjut wiridan ayo gelem nyambut gawe. Wes. Halo. Yo ikra, yo bismi rabbik. Dan niku mangke sing ngawasi putra-putrine panjenengan. Guru yang mendidik, mengajar, memasukkan ilmu, praktike panjenengan yang ngawasi. Muga-muga sing kula aturna niki wonten manfaate mun sing agama. Kandhani jae kok piye ora teko-teko. Kata sing kula aturke mesti kathah lupute. Nggih, muga-muga barokah hormat Maulid niki saged pikantuk syafaate Kanjeng Nabi, saged ibak dateng tindak lampahe Kanjeng Nabi. Dalam satu dasawarsa SMAMIKAS ini, mudah-mudahan sekolah ini semakin manfaat, semakin berkembang, semakin meningkat secara kuantitas maupun kualitasnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ihdini wa walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahbati rasulillahi ajma'in alhamdulillahirrabbilalamin اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعضه تفرقا معصوما اللهم اجعلنا من أسماء
ma'muratan ba'ibadika salihin wa ma'muratan ba'ibadika al-mu'minin wa ma'muratan ba'ibadika al-mutaqin ma'muratan ba'ibadika al-muqsin Allahumma ja'alna wa ja'al awladana wa tamamidana wa ahlan aqamal rajim in ahli al-ilmi wa ahli tuqa wa ahli al-Qur'an al-azim ahli salat al-jama'a ahli sadaqa ahli al-khayr wa salah bidaraini wa lada ja'alna wa iya'u min ahli al-kufri wa syirbi wa sadaqa wa syadu wa dhair Rabbi ja'alna maqimina salati wa min dhurriyatina Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana fulana wa liwalidayna wa lilmu'minina yawmi yaqumu al-hisab Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil-muttaqina imama Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يوم بعبدنا الله فمنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.